Apa sudah kelihatan, Pak? Yang sudah tampil. Sebentar, Pak. Ini agak nge-lag dia. Nih, sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diego Freda dari kelas D3 SIMPA 404. Jadi di sini saya akan melaporkan progres dari tugas saya. Tugas aplikasi berbasis web yang namanya Yukin. Jadi Yukin ini merupakan aplikasi pusat informasi wisata dan pemesanan tiket wisata wisata secara online. Jadi di sini ada form registrasinya untuk registrasi akunnya. Lalu ini ada untuk login masuk ke halamannya. Di sini saya akan masuk sebagai user pengunjungnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Ada informasinya. Lalu ada daftar wisatanya. Lalu jika ingin memesannya bisa klik ini. Lalu mengisi namanya. Ini ada jumlah tiket anak-anaknya. Lalu jika kita sudah memesannya akan masuk ke sini. Ada tiket yang harus dibayarkan dan ada total bayarnya. Lalu untuk halaman adminnya sendiri. Untuk halaman adminnya masih ini ada data pesanannya. Lalu di sini ada harusnya ada data wisatanya yang bisa ditambah, diedit dan dihapus. Nanti data tiketnya bisa ada dibikin ke tabel tersendirinya. Untuk database-nya untuk database-nya ini ada tabel pesanan tiketnya, ada ID pesan atas nama, ID wisata, baru ada tiket anaknya, tiket remaja, tiket dewasa, dan ada total bayarnya. Lalu ini ada tabel akunnya yang sudah di passwordnya sudah dienkripsi MD5. Oke, bagus bagus ya. Lalu ini ada tabel wisatanya, dan nanti di tiketnya ini punya tabel tersendiri, Pak. Oke, bagus. Oke. Mungkin hanya segitu dulu, Pak. Segitu dulu. Banyak ya ini. Oke, sangat baik ya. Oke. Silakan bisa duduk. Sekian. Mungkin hanya segini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.